Walaupun kalian hanya mempunyai 0 poin di line, kalian bisa download tema apapun yang berbayar secara gratis unlimited tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Mau tahu caranya? Tonton sampai habis. Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan gue Iksan di channel Banggaptek ID. Dalam kesempatan kali ini, seperti intro awal video tadi, gue akan membagikan tutorial kepada kalian semua gimana sih caranya mendownload ataupun mendapatkan tema lain gratis tanpa memerlukan koin. Walaupun koin kalian nol, kalian bisa download tema gratis apapun yang kalian suka secara unlimited tanpa batas. Oke, sebelumnya, apakah kalian pernah melihat iklan seperti ini? Atau yang seperti ini? Buat kalian yang sudah melihat iklan ini dan baru banget mengklik video ini, beruntung sekali buat kalian karena kalian tidak lagi memerlukan mengeluarkan uang sepeser pun hanya untuk mendapatkan tema line tersebut. Karena apa? Karena di sini gue akan membagikan tutorialnya gimana caranya mendapatkan tema line secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang. Oke, sebelum kita langsung masuk ke tutorialnya, buat kalian yang sudah subscribe channel gue, boleh banget buat nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Dan buat kalian yang baru banget bergabung di channel gue, boleh juga melihat isi video dari gua yang lainnya. Siapa tahu apa yang kalian cari ketemu di channel gua. Dan jika kalian suka, boleh juga bantu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, basa-basi sudah selesai. Sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's get started. Oke, sekarang kita masuk aja ke tutorialnya gimana caranya mendapatkan tema line gratis walaupun poin kalian nol secara unlimited mendownload tema berbayar apapun. Yang pertama yang harus kalian butuhkan adalah aplikasi bernama Line Mode Premium. Untuk mendapatkan aplikasi tersebut, gue udah menaruh link downloadnya ada di deskripsi bawah video ini. Oke, kebetulan aplikasi tersebut gue kasih password, jadi buat mengetahui apa password tersebut, tonton video ini sampai habis. Sekarang kita langsung masuk aja. Pertama, kalian klik dulu link downloadnya yang ada di bawah. Sebagai contoh, gua akan membuka link video tersebut ataupun membuka link download tersebut. Di sini nanti kalian akan diarahkan ke blog gua, contohnya seperti ini. Nah, jika kalian mengklik link yang ada di bawah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kalian scroll aja ke bawah, cara mendapatkan tema line gratis unlimited coin. Kalian scroll ke bawah dan ada tulisan download, kalian klik aja download. Oke. Ukurannya 93 MB. Ada passwordnya, password ada di video. Berarti kalian disuruh nonton video ini sampai habis biar tahu apa password dari line tersebut. Kita download aja, nanti kalian akan diarahkan ke Google Drive. Lanjut. Nah, pada tampilan Google Drive seperti ini, kalian klik aja tanda panah yang ada di bawah ini, cuy. Kalian klik aja, nanti maka dia otomatis akan mendownload. Jika kalian sudah selesai mendownload, karena ini formatnya RAR, RAR, maka kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu menggunakan aplikasi bernama WinRAR. Kalian coba aja cari WinRAR di Play Store dengan ketik RAR. Jika sudah, kalian klik open. Oke, open. Dan jika kalian sudah masuk ke WinRAR, cari file download kalian nih. Gue mencontohkan hasil download kalian. Bayangkan aja, ataupun contohnya sudah selesai ya, sudah selesai downloadnya, kalian klik RAR, kalian cari file downloadnya, biasanya ada di folder download. Kita cari download. Oke, dan nah ini dia aplikasinya Line Mode Premium. Kalian tahan lama aja, lalu ada tulisan extract here, extract file, kalian pilih extract here. Oke, kalian klik extract here. Nah, masukin passwordnya. Passwordnya ini dia, passwordnya gua zoom lagi biar kalian jelas. Ini adalah password dari aplikasi tersebut. Oke, kalau sudah kalian klik OK aja. Nah, nanti dia akan diproses 100% dan kalau udah, kalian akan mendapatkan line mode seperti ini. Nah, ini dia line mode
922 original. Kalian pasang seperti pada umumnya memasang aplikasi, dan jangan lupa buat uninstall aplikasi LINE kalian yang lama terlebih dahulu. Dan gue sarankan untuk membackup chatnya terlebih dahulu ke Google Drive ya, biar chat lama kalian tidak hilang. Siapa tahu ada kenangan-kenangan yang tidak bisa kalian lupakan. Oke, sekarang ibaratnya gue udah selesai downloadnya, buka aja aplikasi LINE-nya, dan ini dia tampilan muka dari LINE seperti pada LINE umumnya, standar. Coba kita langsung aja praktikan ke Theme Shop. Di sini koin gua 0 ya. Koin gua 0. Tapi harga tema 150, kita coba. Gua enggak mempunyai cukup koin membeli untuk melebihi. Oke. Okay. Nah, berarti kan di sini tanda belum bisa ya. Kita disuruh bayar 15.000 untuk 50 koin. Nah, di sini gua akan mengakalinya gimana caranya biar kita bisa download walaupun kita tidak punya koin. Di sini kalian ada menu setting paling atas bentuk roda ini, kalian klik aja menu setting. Nah, pada menu setting ini kalian pilih yang paling bawah. Paling bawah ada about LINE. Nah, ini dia ada tulisan Cina ini nih. Untuk di LINE biasa pasti tidak ada tulisan Cina ini, hanya di LINE Mode Premium aja. Karena gua dulu pernah ke Cina buat jualan ikan cupang, ini tuh artinya God Mode, artinya mode Tuhan. Nah, kita buka aja nih God Mode-nya. Kita buka. Nah, di bagian bawah sini kalian akan nih paling bawah ya, kita scroll aja paling bawah. Nah, ini nih. Kedua sebelum terakhir. Nah, ini kalian centang aja nih. Kalian centang, ini tuh artinya tema LINE gratis buat semuanya, gitulah intinya. Gua tuh ya ngerti lah bahasa Cina lah ya, tulisan Cina kalian tuh gak bakal ngerti, makanya nurut aja sama gua. Itu artinya tema LINE gratis untuk semua, walaupun tulisannya dikit, cuman gitu artinya. Udah, ya gitu dah. Nah, kalian centang aja nih tema LINE gratis untuk semua. Jika sudah kembali, kalian restart aplikasinya, kalian recent apps, kalian clear, dan kalian buka LINE-nya lagi. Dan sekarang kita coba apakah benar-benar temanya menjadi gratis. Kita buka Theme Shop dan kita buka ataupun cari yang paling mahal. Gimana sih caranya paling mahal? Creators 150 semua ya, rata-rata ya koinnya harganya. Oke, yang paling udah ini aja ya, Monster Inc. Nah, walaupun koin kita 0, cuma di sini statusnya langsung pure cashed atau terbeli. Kita download aja. Walaupun di situ terpasang harga 150 koin. Apply. Langsung berubah tema kalian tanpa ada batasan waktu, unlimited. Semuanya full tema kalian berubah sampai ke menu chat. Coba kita tes yang lain. Mungkin aplikasi ini SpongeBob, aplikasi tema ini SpongeBob, download lagi, bisa lagi, SpongeBob bisa, coba yang lainnya. Di sini ada Conan juga bisa, semuanya bisa unlimited tanpa ada batasan koin. Walaupun koin ataupun poin kalian 0, kalian bisa download tema apapun secara gratis di LINE Mode Premium ini sampai ke akar-akarnya. Oke, sekian video review dari gua hari ini untuk LINE Mode Premium. Untuk kekurangan dan kelebihannya gua akan jelasin mengenai aplikasi ini di ending video ini. Yuk. Oke, tadi adalah beberapa cara gimana caranya agar kita bisa mendapatkan tema LINE secara gratis. Kekurangan dari aplikasi ini ialah dia ini kurang up-to-date ya. Maksud gua tampilan antar muka UI-nya itu dia tidak seperti LINE paling baru sekarang. Karena kan yang setahu gua LINE yang paling baru ini sekarang ini dia sudah bisa update story kayak di Instagram bulat-bulat gitu loh. Nah, buat LINE Mode Premium ini dia belum ada updatean seperti itu. Gua udah cari di website developernya, si developer yang membuat aplikasi memodifikasi LINE ini, dia belum mengeluarkan pembaruan dari aplikasi LINE Mode ini karena terakhir update aplikasi ini itu Desember 2019, sudah 7 bulan ya. Sudah 6-7 bulan lah. Buat mungkin nanti kalau misalnya ada updatean terbaru, gue bakal kasih link
line motor barunya itu di pinet komentar ini. Jadi pastikan kalian selalu pantengin video gue, dan buat video selanjutnya gue akan membuat video gimana sih caranya supaya kita tidak ketahuan ataupun menghilangkan tanda read di line kalau kita tuh sudah membaca pesan ataupun chat dari seseorang. Biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Gue Iksan pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Have a nice day.